Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH MHang MH, selaku penanggung jawab penegakan hukum di lingkungan TNI AL, menghadiri rapat internal bidang hukum yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Andika Perkasa yang dilaksanakan di ruang CC Mabes TNI Cilangkap. Dalam rapat internal bidang hukum tersebut, Panglima TNI menerima laporan mengenai perkembangan seluruh pelanggaran hukum yang melibatkan anggota TNI di satuan masing-masing. Pelaksanaan rapat internal bidang hukum ini merupakan bentuk perhatian dari Panglima TNI terhadap perkembangan penegakan hukum yang ada di lingkungan TNI. Beliau juga menyampaikan dalam pelaksanaan penegakan hukum agar dilaksanakan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI memerintahkan agar para komandan satuan mengetahui secara lengkap segala bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya sehingga dapat memutuskan penyelesaian pelanggaran hukum tersebut secara tepat. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan prajurit dan PNS, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan kuliah siraman rohani agama yang dilaksanakan di masing-masing tempat ibadah. Kusri Agama Islam yang dilaksanakan di Masjid Biru An-Nizam Puspomal dihadiri oleh Dan Puspomal beserta seluruh prajurit dan PNS yang beragama Islam dengan menghadirkan Ustadz Fana Kartiko sebagai penceramah. Sedangkan Kusri Agama Kristen dilaksanakan di Gereja Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dihadiri oleh Wadan Puspomal beserta seluruh prajurit dan PNS yang beragama Kristen dengan menghadirkan Romo Albertus Hendrayono sebagai pengkhutbah. Ditemui di sela-sela kegiatan tersebut, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH menyampaikan bahwa kegiatan Kusri Agama tersebut akan diagendakan secara rutin setiap minggunya yang diikuti oleh seluruh personil Puspomal. Kegiatan Kusri Agama yang dilaksanakan tersebut selaras dengan perintah Harian Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam pengabdian sebagai prajurit Calasena yang memegang teguh nilai-nilai Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan Trisila TNI Angkatan Laut. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH mengikuti kegiatan rapat pimpinan di jajaran TNI Angkatan Laut yang digelar secara virtual di ruang rapat Mako Puspomal. Rapat pimpinan jajaran TNI Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, diikuti oleh para pejabat utama Mabesal, para Pangkotama TNI Angkatan Laut, para Danlantamal, para Danlanal, dan para komandan satuan atau unsur KRI yang membahas mengenai berbagai permasalahan dan berbagai kebutuhan guna terlaksananya kelancaran tugas pokok serta kemajuan TNI Angkatan Laut. Pada rapat pimpinan tersebut, Dan Puspomal didampingi oleh para direktur pembinaan Puspomal yang hadir untuk mendengarkan secara langsung segala kebijakan dan keputusan pimpinan TNI Angkatan Laut yang membahas tentang segala hal dan permasalahan pada umumnya serta permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi kepolisian militer pada khususnya. Diharapkan dengan terlaksananya rapat pimpinan di jajaran TNI Angkatan Laut tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal untuk perkembangan dan kemajuan TNI Angkatan Laut di masa yang akan datang. Wadan Puspomal Laksamana Pertama TNI AM Liston Sirait SH MTR Opsla CHRMP memberikan pembekalan dan penekanan kepada para peserta susdidik, antara lain bahwa diharapkan para peserta mengikuti susdidik dengan serius serta penuh tanggung jawab, dikarenakan teori atau materi yang diperoleh dapat mendukung dan memperlancar proses penyidikan perkara yang akan ditangani. Susdidik yang dilaksanakan tersebut merupakan suatu syarat untuk diajukan pengangkatan sebagai penyidik. Diharapkan para peserta susdidik nantinya akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyidik secara baik dan profesional, serta sesuai dengan prosedur dari peradilan militer. Dan diharapkan peserta susdidik dapat menguasai serta mampu melaksanakan tindakan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan guna kepentingan penyidikan. Kegiatan pembekalan oleh Wadan Puspomal tersebut dilaksanakan secara virtual kepada seluruh peserta susdidik. Diharapkan dengan dilaksanakannya susdidik tersebut
dapat memenuhi kebutuhan penyidik di seluruh satuan-satuan POMAL. Setelah pembekalan dari Wadan Puspomal, dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang taktik dan teknik penyidikan oleh Kolonel Laut Henry Sinaga SH. Demi terciptanya tertib dalam hal berlalu lintas, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan giat operasi penegakan ketertiban beserta POM Lantamal 3 Jakarta yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Jalan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur dan Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Utara. Obskaktif dengan Sandi Waspada Wiragurita POMAL TW2 tahun anggaran 2022 tersebut dipimpin langsung oleh Letkol Laut Wence Komaling selaku Kabak Tibling Satkaktif Puspomal. Pada saat memberikan pengarahan, beliau menyampaikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan obskaktif ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dilaksanakan secara tegas dan humanis sehingga dapat memberikan efek jera kepada para prajurit atau PNS TNI Angkatan Laut yang melanggar. Diharapkan dengan adanya obskaktif tersebut, para prajurit atau PNS TNI Angkatan Laut di dalam berkendara dapat mematuhi segala tata tertib berlalu lintas, baik dari kelengkapan kendaraan maupun surat-suratnya. Pelaksanaan obskaktif ini menitikberatkan kepada kelengkapan identitas prajurit maupun PNS TNI Angkatan Laut, termasuk di dalamnya surat izin meninggalkan kesatrian dan kelengkapan surat-surat kendaraan umum maupun dinas. Kegiatan obskaktif ini akan terus dilaksanakan guna mengevaluasi sejauh mana prajurit atau PNS TNI Angkatan Laut mematuhi peraturan yang berlaku. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH, menghadiri upacara pembaretan siswa Dikmata Angkatan 41 Gelombang 1 Kejuruan POM Tahun Anggaran Tahun 2021 dan penganugerahan lencana POMAL serta pembaretan kepada Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Letjen TNI Marsuhartono MTRHan di Lapangan Dharma Wirasatya Pusdik POMAL Kodiklatal Surabaya. Bertindak sebagai Irup dan Puspomal, dalam amanatnya menyampaikan bahwa pelaksanaan upacara pembaretan ini bukan hanya rangkaian seremonial semata. Pembaretan prajurit remaja Korps Polisi Militer adalah salah satu implementasi pembinaan Korps Polisi Militer Angkatan Laut dari aspek pembinaan tradisi kultural yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Pembinaan tradisi ini menjunjung nilai-nilai luhur dalam bentuk pembinaan karakter, penanaman rasa kebanggaan, dan kehormatan diri serta kecintaan kepada Korps. Pada kesempatan yang baik tersebut, dan Puspomal juga menyematkan penganugerahan lencana POMAL dan pembaretan kepada dan Kodiklatal sebagai wujud penghargaan Korps Polisi Militer Angkatan Laut kepada tokoh yang dianggap memberikan kontribusi, perhatian dan ketulusannya kepada kemajuan perkembangan Korps Polisi Militer Angkatan Laut. Di samping itu, penghargaan tersebut juga sebagai bentuk apresiasi atas keteladanan jiwa, sikap semangat, dan komitmen yang telah diberikan kepada Korps Polisi Militer Angkatan Laut. Tradisi pembaretan kepada prajurit remaja Korps POMAL ini merupakan bukti bahwa seorang prajurit resmi menjadi anggota Polisi Militer Angkatan Laut dan menjadi kebanggaan bagi setiap prajurit, serta menuntut untuk terus meningkatkan kemampuan diri dalam bidang iptek, keterampilan, kemampuan, fisik, mempunyai jati diri dan bertanggung jawab, serta disiplin yang tinggi guna mendukung tugas kepolisian militer demi kepentingan TNI AL, TNI, bangsa, dan negara. Dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut bersama Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut secara gabungan melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Hitam Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Puspomal membacakan amanat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yaitu bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja, melainkan untuk memahami esensi sejarah kebangkitan nasional. Mari sejenak kita telaah sisi histori di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional tersebut. Kegiatan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dilaksanakan tersebut merupakan momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang ditandai dengan kelahiran organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi yang bergerak di bidang sosial yang menjadi cikal bakal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kegiatan upacara kebangkitan nasional tahun 2022 di Mako Puspomal yang dihadiri langsung oleh Kadispot Maral Laksamana Pertama TNI Suradi beserta prajurit dan PNS Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut serta Puspomal berjalan dengan lancar serta penuh hikmat.